Tuanku Brahma. Ampun Tuan, ampun, ampun. Ampun Tuan, aduh, ampun. Masih mengenali aku? Masih Tuan, masih. Saya pernah menjadi anak buah Gusti Temenggung Ardhalepa. Siapa yang kau awasi tadi? Temenggung Miwa. Untuk? Temenggung Miwa. Untuk apa? Tidak tahu Tuan, saya hanya disuruh untuk mengawasi dan melaporkan orang-orang yang dihubungi Temenggung Miwa. Pada siapa kau lapor? Tuan Raksa, Tuan! Raksa... Hamba takut, Ndoro. Penjagaan di rumah ini begitu banyak. Tidak apa-apa. Untuk keselamatan kita, Mbok. Hanya ingin kutegaskan, apakah benar yang berbuat itu dia?
Pandoro. Saya mengenali wajahnya ketika Kanjeng Tumenggung berusaha membela diri dan membuka kain penutup muka Gardika. Sampai mati pun hamba tidak akan lupa wajah pembunuh itu. Ada apa, Ndoro? Bukan apa-apa, Mbok. Hanya para Tumenggung di luar Tumenggung Raksa sedang mempersiapkan saksi dan bukti-bukti untuk menangkap Gardika. Di rumah Kanjeng Tumenggung Widura. Edan. Miwah memperketat penjagaan di rumah Kakang Widura. Mereka mengkhawatirkan keselamatan Mbok Runtah, Kanjeng. Pergi. Sendiko, Kanjeng. Wanita itu pasti telah bercerita banyak tentang kau, Gardika. Saya menyesal, Kakang. Mengapa dia dulu tidak saya habisi sekalian? Kau pasti akan diperiksa oleh Miwah, Gardika. Itulah yang kutakutkan. Rencana kita pasti akan bocor. Ini harus dicegah, Kakang. Atau kita lenyapkan sekalian Tumenggung Miwah? Jangan. Kematian Miwah akan mengundang kecurigaan Baginda kepada kita. Dan kita pasti akan diperiksa. Boruntah harus mati. Dia satu-satunya saksi. Bukan satu-satunya. Aku pun jadi saksi kejahatanmu, Gardika. Kalian pengkhianat, licik. Untuk mencapai cita-cita, kalian menghalalkan segala cara. Ayo, Kakang, kita tangkap sama-sama. Dia lebih berbahaya dari Ardalepa. Kita hajar. Kalian semua akan kutangkap. Akan kuserahkan pada Tumenggung Miwah untuk mempertanggungjawabkan kejahatan kalian. Boleh saya tahu kalian bertiga? Goblok! Kau belum kenal kami bertiga, ha? Rupanya kalian Trikala dari Gunung Sandak. Bagus. Pasti kau seorang pendekar pula. Kau tawa dari Madangkara. Hah?
Terima kasih atas kesetiaanmu, Paman. Mantili sudah pulang ke Madangkara? Belum. Dia masih disanggah bersama Raden Samba. Semoga berita pahit ini tidak sampai ke telinganya. Kalau sampai mendengar, dia pasti kemari. Saya duluan, Paman. Hati-hati. Bagaimana? Ketemu? Bingung saya, Pak. Bingung? Bingung bagaimana? Pertama, saya lihat Kanjeng Tumenggung Raksa sedang berbincang di pendopo. Tapi, waktu saya pergi ke Balai Keprajuritan, saya lihat pula Kanjeng Tumenggung Raksa ada di sana, sedang berbincang-bincang dengan Pendekar Rimpang. Ah, masa? Salah lihat barangkali. Semula saya kira begitu. Saya kembali lagi ke pendopo Temunggungan. Kanjeng Temunggung masih ada di pendopo. Kanjeng Tumenggung Raksa yang saya jumpai di pendopo. Pasukan sudah siap berangkat, Kanjeng Tumenggung. Ya. Sekarang, kau harus berangkat ke Niskala. Sendiko Kanjeng Tumenggung. Di Balai Keprajuritan, saya lihat dan saya dengar, ia memerintahkan senopatinya ke Niskala. Saya lari keluar, ketemu dia lagi. Saya saksikan orang kembar empat, Pak. Aneh. Saya sendiri belum pernah melihat Kanjeng Temenggung sesakti itu. Bagaimana menurut pendapat Raden? Orang yang terakhir itu adalah Temenggung Raksa yang sebenarnya. Kemana perginya? Sepertinya keluar kota, Raden. Romo dan Ibu. Kau sangat licik, Raksa. Kau pindahkan kedua orang tuaku ke tempat yang lebih rahasia. Kalau Kakang Brahma sudah kemari, berarti sudah mengetahui perihal Kanjeng Romo dan Ibu. Tapi sebagai abdi dalam Tumenggungan,
Masa Paman Trama tidak bisa memberi petunjuk di mana Kanjeng Romo dan ibu disembunyikan? Kakang Tenroro lebih tahu. Tumenggungan baru diobrak-abrik untuk mencari tempat tahanan ayah dan bunda Tenroro. Di dalam penjara Tumenggungan tidak ada. Kamar tahanan ayah bunda Tenroro selalu berpindah-pindah. Selalu berpindah-pindah. Tumenggung Raksa. Selamat malam, Paman. Paman, dia memang gadis yang tidak sabaran. Permisi, Paman. Selamat malam. Silakan habisin semuanya. Ayo, silakan. Ayo minum, makan. Ayo habiskan semuanya. Terima kasih. Ayo minum. Terus terang, di mana kau sembunyikan kedua orang tuaku? Aku tidak tahu. Jawab, di mana kau sembunyikan? Aku tidak pernah menyembunyikan kedua orang tuamu. Thank you.
lolos. Tadi dia sudah kubunuh. Raksa bisa jadi mati. Kemana kau? Hindari pertumpahan darah. Kejar mereka! Jangan sampai ke Candi Kuning! Kenapa lari? Sedangkan kita belum tahu di mana Kanjeng Romo dan Kanjeng Ibu. Ke Candi Kuning. Ya. Di Candi Kuning pasti ada apa-apanya. Tapi apa rahasianya? Makam Raja-Raja. Kakang, apa mungkin Paman Ardalepa dan Bibi Gayatri dipenjarakan di sana? Dugaanku begitu. Dan ibu ada di sana. Jangan. Jangan sekarang. Aku tidak bisa biarkan Kanjeng Romo dan ibu jadi tawanan. Ini penghinaan. Tunggu. Jangan sembrono. Nanti malam baru kita akan menyerang mereka. Kau jangan membantah. Kenapa Kanjeng tidak datang? Aku tahu, Miwah tidak menyetujui semua yang aku perbuat. Kalau aku datang tadi, aku bisa mengamuk di keraton. Apa bisa kau bayangkan apa yang akan terjadi? Apa bukan pertumpahan darah? Besok, Dewan Tumenggungan akan menghadap Sri Baginda untuk membentuk pengadilan agung. Dewan mempercayai tuduhan Miwah. Iya, Kanjeng. Aku mengerti, Kakang. Gerdika, kau punya orang di sana. Beres, Kakang. Serahkan semuanya pada saya. Lihat saja nanti. Siapa yang lebih berkuasa? Aku atau Miwah? Rama di penjara bawah tanah. Tentu saja dengan pengawalan yang khusus. Di mana tempat-tempat penjagaannya, Kakang? Di sini, atau di sini? Nanti malam kita bergerak. Thank you.
Saya telah buat susah hati Rama dan ibu. Mungkin ini suratan. Temuilah ibumu dulu. Gayatri. Berjaga-jaga di luar. Mari. Bangunlah. Romo dan ibu, biar aku yang mengecohkan mereka. Hati-hati, Mantili. Mau kabur? Serang! Gusti, Brahma membebaskan Ardalepa dan Gayatri. Hei, Dian, kendala, beritahu Kakang Raksa. Sendiko Kanjeng. Brahma. Thank you.
Kita akan mengadakan perjalanan yang panjang. Jangan khawatir. Untuk ke Madangkara, sebulan perjalanan pun ibu tak akan gentar. Biar saya yang mencarikan kuda untuk Romo dan ibu. Tidak usah, Mantili. Kita akan jalan sama-sama. Itulah sifat yang sangat berarti bagi anak seperti dia. Mari Romo, saya gendong. Sekali lompat, pasti sudah sampai di seberang. Aku percaya memerlukan kesaktian, tapi tidak untuk hal yang tidak perlu. Mungkin besok kau memerlukan kesaktian yang lebih dari apa yang kau miliki sekarang. Apa mereka terhambat di jalan? Sejak kemarin, aku tidak melihat bayangan mereka. Mereka pasti kehilangan jejak. Kita harus melawan orang sebanyak itu. Repot juga. Lama-lama tenaga kita akan habis. Tiajeng, untung ayahmu sakti. Pantas namanya menjadi begitu terkenal. Tapi tidak bisa masuk bumi. Ah, kalau beliau mau, pasti bisa. Ayo Mantili, perjalanan kita masih jauh. Ada apa, Kakang? Mau ketemu Sri Baginda di Temenggung? Wah, tidak bisa, Kakang. Beliau sedang sakit. Sedang sakit? Mulai kapan? Kemarin lang-lang desa dengan saya. Baru tadi pagi sakitnya. Panasnya tinggi dan berkali-kali Baginda tak sadarkan diri. Tak sadarkan diri. Jaran Santika, panggil tapi Bu Alang Sanga. Sekarang juga? Iya. Mau kemana Dimas Tumenggung Jaran Santika, Kakang? Mau memanggil tabib Walang Sanga. Untuk apa? Di dalam ada tabib Kartadungga, kiriman Tumenggung Raksa. Tumenggung Raksa ada di sini? Iya, ada di dalam. Tabib Kraton ada di mana? Sudah 3 hari, dia sakit. Dia tidak bisa bangun.
Apakah ini suatu kebetulan? Tabib Kraton sakit. Lantas sakitnya disusul oleh Sri Baginda. Atau hanya rekayasa dari orang-orang yang ingin menguasai raja? Perlu kita selidiki, Kakang. Aku curiga sepak terjang Tumenggung Raksa selama ini. Antarkan aku menghadap Sri Baginda sekarang juga. Silakan, tapi jangan ganggu Sri Baginda. Kita langsung ke peraduan Baginda. Atas izin siapa Kakang masuk? Izin yang berwenang, Adi Tumenggung Laras. Saya kan sudah bilang, Kakang, siapapun dilarang masuk tanpa seizinku. Tumenggung Miwa yang minta izin, mana mungkin harus saya tolak. Tanpa seizinku? Tidak. Mulai kapan Adi Tumenggung berkuasa di sini? Sejak saya mendapat surat anugerah kepercayaan dari Baginda. Surat? Mana buktinya? Ambilkan, Gardika. Baik, Kakang. Tabib, periksa Baginda dan periksa pula obat-obat yang beliau makan. Berani mendekat, aku bunuh! Jangan bergerak! Raksa! Laksanakan tugasmu, Tabib. Aku punya surat anugerah kepercayaan raja. Kakang mau melawan surat mandat raja, ha? Kau belum membuktikannya. Kerjakan tugasmu, Tabib. Baginda pingsan. Periksa obatnya. Ini bukan obat, ini. Ini surat Baginda, Kakang. Sekarang, akulah yang berkuasa di sini. Siapa yang menentangku? Berarti menentang raja. Kalian telah berani melawan surat mandat raja. Tangkap mereka. Penjarakan ke dalam penjara di bawah tanah. Sindiko Kanjeng. Thank you.
Ambillah, tapi jangan ganggu kami. Tidak henti-hentinya kau berbuat kejahatan. Inilah jalan hidupku, Brahma. Yang Maha Agung masih memberimu hidup. Gunakan itu untuk bertobat. Berbuat kebajikan bagi sesama. Kau keliru, Brahma. Aku minta hidup panjang untuk membalas kekalahanku di Desa Halimun. Nah, siap-siaplah untuk mati, Brahma. Berkelahi dengan siapa dia? Aku kira musuh bebuyutannya. Bersamamu. Boleh? Yeah!
Kau tidak apa-apa, Brahma? Tidak, Bu. Kau seperti sudah mengenalnya. Ya. Bukan sekali saja saya ketemu dia. Cita-cita hidupnya hanya untuk mengalahkan saya. Bukan main saktinya. Dia bisa menghilang. Siapa dia sebenarnya? Sartin. Benar-benar kekasih yang maha agung. Berbahagialah jagat ini memilikimu. Saya sekedar wayang pelaksana yang belum tahu apa-apa. Kau tumbuh seperti keinginan bapakmu. Berdirilah, Brahma. Kau raja. Saya tidak akan ada di dunia ini tanpa adanya ibu. Mari kita jalan lagi. Madangkara masih jauh. Tapi sebaiknya Rama dan ibu naik Garuda. Garuda? Silakan. Bagaimana, Gardika? Bisa kalian tangkap Brahma dan Ardalepa? Ketiwasan, Gusti. Brahma diselamatkan Raja Wali Raksasa. Bodoh! Pasukan sebanyak itu bisa dikalahkan oleh seekor burung. Burung raksasa yang sakti, Gusti. Diam! Keparat! Masalah timbul di mana-mana. Rakyat Niskala berontak. Di sini kita tidak bisa mengatasi Ardalepa. Setelah sekian lama, Brahma dalam pengembaraan hidupnya, dalam perjalanan berdarah, menempuh liku-liku hidup dengan darah yang bersibak, di antara cinta yang tertanggalkan, dan benci dari orang-orang yang munafik, tegar, kukuh, tanpa bayang-bayang takut menghadapi arah di depan. Ikhlas, tulus, tanpa tameng-tameng jasa di balik perbuatannya. Akhirnya, cita sudah hampir tercapai. Gugus depan tinggal digapai. Brahma terus melesat menerjang laga, mendekati tahta singgasana Madangkara.
Kacang.